Good morning. Hari ini aku dan Dita akan dan Olive akan pergi ke Semarang untuk wedding. Tapi kita satu hari lebih cepat karena kita mau jalan-jalan di Semarang. Dan ini kamera baru. Jadi lagi nyoba-nyoba. Sombong. Jadi lagi coba-coba. So kalau mau tahu aku lagi kemana aja, then keep on watching. Sekarang lagi menunggu bis di shuttle bus karena ternyata seluruh penerbangan domestik udah pindah ke Terminal 3 Ultimate. Dan aku lupa bawa KTP, lupa bawa SIM. Cuma bawa ATM sama kartu kredit. Hah? Finally setelah macam drama, kita akhirnya sampai di pesawat. Dan sempat dikira anak kecil karena dimintain KTP dewasa. Ternyata kita masih kayak anak kecil. Sekarang sudah di pesawat dan siap mau berangkat. Ini Terminal 3, Bu. Gede banget ya. Tapi aslinya panas. Yeay! Kok ngeblur sih? Ngeblur. Akhirnya kita sampai di hotel. Nama hotelnya Pondok Serata. Dan kita ada di bawah tanah. Dan kita menginap di basement, serius di basement. Tuh. Jadi ini hotelnya kayak bertingkat-tingkat, tapi kebetulan kita dapetnya di tingkat bawah, aka basement. Dan ya beginilah keadaannya, Bu ya. WiFi enggak masuk sampai sini ya. Telepon juga susah di sini kayaknya. Jadi ya kita agak terremote dari segala dunia luar. Sekarang mau nyari mobil, tapi nggak tahu, belum dapat. Terus nyari mobil, mau nyari makan. Dit. Saya lagi di mana, Dit? Di Leker Paimo. Ini Leker Paimo, ternyata kaki limaan gini, Bu. Sekarang kita lagi ngantri. Ya, jadi ternyata Pak Imo. Gue kira lo mau foto sih. Enggak. Pak Imo harganya murah banget nih. Yang punya lo ini berapa harganya? 4.000. Yang kayaknya 4.000 deh. Murah banget sih. Gue enggak ngerti cuannya di mana, pokoknya murah banget. Sekarang kita masih nungguin karena ini ngantri banget. Jadi kita nungguin sampai nama kita dipanggil. Ini adalah leker pakai sosis, tuna, keju. Tapi nggak pedes, karena aku takut pedesan. Olive pesan apa nih? Pisang karamel sama pisang coklat keju. Pisang coklat keju. Akhirnya kita mau mencari bakmi Jawa aja karena bakso gimbal. Tahu gimbalnya tutup. Dan terima kasih nih warga-warga Semarang sudah menemani loh. Astagfirullah, baik amat dijemput. Ini namanya apa? Pak Gareng. Pak Gareng, bakmi Jawa. Wow. Ya, sekarang kita lagi menunggu pemesanan akan tinggal di depan. Kita lagi bakmi Jawa Wat Gandul Pak Gareng. Yang enak apa di sini? Bakmi rebusnya, satenya. Konek dikit tuh. Jangan dong. Ini namanya mie Jawa. Jadi kita makannya cuma 2 buat bertiga supaya masih cukup perutnya buat habis ini apa nih? Ini pasti brutu. Sekarang habis makan kita mau makan dessert di Toko Wen. Ini kayak di Malang kayaknya. Toko-toko jadul, kue-kue jadul. Jadi ini namanya roti telur. Rasanya kayak biskuit bayi. Dan aku gak tau rasanya kayak apa. Dan ini di Toko Oen. Toko Oen. Un. Kenapa sih harus dikasih kayak begitu? Setelah dicoba, Jit, roti telur ini rasanya kayak halo? Kayak bolu bantet. Disamperin. Coba ada yang lain. Kita ntar yang lain sebenarnya ketemu tanggal 28. Ini dari grup yang kedua.
kita mau ke Pecinan, mau cari makanan-makanan daerah Pecinan sana deh pokoknya. Yeay, sekarang kita udah sampai di Pecinan Semarang. Baunya gitu, giok-giokan tuh. Ini giok-giokan ceritanya. Seru juga ya. Ada takoyaki kan. Biasanya kalau di sini sukanya belinya apa? Ada tikusnya. Tikus. Hah? Pisang kernet itu apa? Pisang dibakar terus dipenyet. Oh, pisang penyet. Iya. Oh gitu. Di sini banyak banget makanan, rata-rata tuh kayak tuh. Street food gitu. Gemes ya. Ada penasihat supernatural. Ini maksudnya. Ada warung Indomie level. Ada Samyang cuy. Dahsyat. Pork powder. Es Chow Dewi Semawis. Gua bacain semua. Itu oh ini dia. Aku. Oh itu ini yang pisang planet ini. Yes, ini pisang. Oh ini pisang planet. Mana punya temanmu? Itu dia. Ini apa sih? Fire. Oh ini. Iya kan itu Grow Fire bukan sih? Iya benar. Ini kanan ini? Iya. Oh ini. Dia lagi bikin cotton candy, aku mau dong dibikinin bunga koko. Ini minion ya. Ini bentuknya apa ya? Kokonya pakai masker, gak kelihatan. Wow. Canggih loh dia. Minion. Lucu banget. Lucu banget ini minion. Ini adalah ayam penyet. Dikasih bumbu mangga, sambal mangga. Ini tuh sebenarnya apa sih, agar-agar ya? Oh, tapi ini bentuknya panjang-panjang gitu. Oke. Beli apa nih, Dit? Jamur cili. Jamur cili. Enak, Dit? Ya. Ini adalah sosis yang 20 cm. 20 cm. 20 cm. Ada yang lebih besar lagi ya, Dit? Kenapa Dita enggak mau ambil yang lebih panjang dari ini, Dit? Oke. Okay. Ini namanya mikul. Mikul abis. Telurnya dong. Ada telurnya sih. Manja. Oh, manja kan? Setengah matang loh dia. Ya, sekarang kita sudah mau pulang. Aduh, dadah. Mau pulang. Udah kenyang balik. Udah kenyang, tapi kita masih punya bebong gacang di kamar. Gimana dong? Mau bungkus lagi. Terus sekarang mau pulang, mau keramas. Mau catokan, mau happy. Dan besok pagi akan bertarung dengan kuas-kuas dan Brazil. Doakan supaya besok lancar ya sih. Amin. Pagi ini super produktif karena hari ini kita ketemu dengan Cassie finally. Jadi hari ini Cassie menikah dengan seseorang berkebangsaan Nepal. Yes. Jadi ini udah hampir selesai. Olive juga udah hampir selesai bikin rambutnya. Dan habis ini kita akan pakai baju. Yang bikin bajunya halo dudung. Halo Bram. Ya ini kita detailnya aja ya. Pemeram kan? Yeay, sudah selesai. Hashtag Lucy para Bram. Setelah tidur siang sebentar, sekarang kita mau mencari makanan ibu ya. Mau mencari tahu gimbal. Katanya namanya tahu gimbal lumayan. Semoga rasanya enak. Nanti balik lagi ke hotel jam 2 buat retouch. Yeah, finally kita bisa nemukan tahu gimbal.
Di Togima tuh ada kayak bawan udang, dikasih telur, dikasih bumbu kecap. Dan ini dessertnya sop durian ibu. 2/3 lah cukup. Barusan habis retouch tapi lupa direkam. Sekarang mau nyari makan malam. Hari rencananya mau beli oleh-oleh, mau beli lumpia Bu Mbak Lin, terus mau beli bandeng presto, sama mau ke tempat namanya Tavern. Sekarang kita lagi ada di lumpia Mbak Lin. Kalau di Semarang ini salah satu lumpia yang paling terkenal. Ini lagi dimakan spesial. Enak banget sih teman. Itu tadi bungkus 9 biji buat di rumah buat dimakan. Harganya 13.000 satu. Hari ini sebelum kembali ke Jakarta, kita ketemu lagi sama dia. Kamu udah lama banget padahal. Dan dia ngajak makan yang haram-haram. Asik. Terus ya. Ini ada, yeay, apa ini? Amatir. Chicken chop. Chicken chop. Ada Ami lagi. Ini nama tempatnya Tavern, Tavern, Tavern. 80.000 kayak gini. Ya bener lu. Kan sampai 100.000 ini. Murah kali. Ini cuma 30.000. Gua cuma 40.000. Ini cuma 40.000. Dan hari ini kita mau menghabiskan waktu sampai malam. Tadi habis beli bandeng presto. Mau lihat enggak olehnya nih? Jadi tahu enggak sih tadi pas kita datang ke sini ya, ada yang bawa Ferrari, tapi kita bawa kardus. Oke, bantunya sis. Udah, makan dulu ya, Bu. Thank you.